Alhamdulillah, kita ke daerah Temburong Atoll. Ya. Bersama kita pagi ini Nahdlatul Ayyumi. Assalamualaikum Nahdlatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nahdlatul, apa khabar di pagi ini? Alhamdulillah, sehat sejak pagi ini ya. Alhamdulillah ya. Di daerah Temburong hujan juga pagi ini Nahdlatul. Ya, betul sekali keadaan di daerah Temburong hujan lebat sejak semalam ya. Jadi bermakna keseluruhan negara Bernada Salam ya, keadaan cuaca hujan dan apa yang kita harapkan juga ini tertumpu kepada mereka yang akan memulakan perjalanan untuk sentiasa berhati-hati. Jadi Nahdlatul, pada pagi ini mungkin banyak info yang ingin dikongsikan bersama dari daerah Temburong, kami serahkan kepada Nahdlatul, silakan. Baik, terima kasih rakan kita Walimul dan juga Nurhayatul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Audah. Selamat pagi kami ucapkan pada bis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi. Dan seperti biasa juga dari daerah Temburong, kita akan kongsikan maklumat-maklumat semasa dari daerah ini ya. Baik, sebelum itu ingin kita kongsikan seperti yang dikatakan tadi, keadaan cuaca di daerah Temburong hujan lebat. Apapun kita mengharapkan kepada bis kita yang akan memulakan perjalanan ya, berhati-hati hendaknya apapun terutama sekali di kawasan-kawasan yang air bertakung ya, hendaklah memperlahankan kenderaan bis kita. Apapun kita mengharapkan setiap perjalanan bis kita akan diberikan kemudahan dan juga keselamatan hingga ke destinasi yang hendak dituju insyaAllah ya. Baik, dan seperti biasa akan kita maklumkan beberapa info di sini terutama sekali pada hari Isnin ya, 14 Mac 2022 akan berlakunya pemotongan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan berlaku di kawasan Biro Kawalan Narkotik, Rest House, Jeti Bangar, Radio Television Brunei, Pusat Dakwah, Pusat Belia dan juga sebahagian Masjid Utama dan di kawasan Kedai Bumi Putra Rakyat Jati, Tamu Aneka, Pom Air JKR, Pejabat Perancang Bandar dan Desa dan kawasan sekitarnya ya, akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik iaitu pada hari Isnin ini 14 Mac 2022 bermula pada pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari disebabkan oleh penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan Volten tinggi ya. Dan juga pada 15 Mac 2022 ini akan diadakan kempen derma darah sempena sambutan Semarak Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam di mana bagi daerah Temburong ianya akan diadakan di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangan dan kempen derma darah ini akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Jadi kepada orang ramai yang ingin turut serta di dalam kempen derma darah ini bolehlah berkunjung dan juga datang terus ya ke Dewan Belalung Kompleks Utama Bumi Putra Pekanbangan iaitu pada 15 Mac ini bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. Baik, untuk seterusnya kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Kita akan bersama dengan pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati baru-baru ini membuat pendekatan mengenai tarian asli Melayu. Kita saksikan bersama. Tari adalah keindahan inspirasi jiwa manusia yang diungkapkan berbentuk gerak tubuh yang diperhalus melalui estetika. Ada yang mengatakan, mendalami tari adalah inspirasi jiwa manusia yang diubah oleh imajinasi dan diberi bentuk melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolik dan sebagai ungkapan si pencipta. Tarian joget baju putih adalah salah satu tarian tradisional Brunei yang telah lama bertapak di negara ini dan mempunyai nilai sejarahnya yang tersendiri. Tarian tersebut juga merupakan salah satu khazanah warisan kebudayaan negara yang amat berharga dan perlu dikekalkan supaya tidak akan pupus ditelan zaman. Pada kali ini, kita akan sama-sama dapat menyaksikan persembahan tarian joget baju putih yang akan dipersembahkan oleh Kelab Belia Permata Hijau dari daerah Temburong. Kita saksikan. Musik.
baru dipersembahkan tadi adalah tarian joget baju putih dan sebarkan ke seantero dunia. Tetapi kami memfokuskan kepada joget baju putih kerana joget tarian ini jarang didendangkan kan. Jadinya kami as belia, mau belia di negara Brunei Darussalam khususnya daerah Temburong tahu dan mengenali lebih dalam lagi apa dia tarian tradisional ini. Okey, yang mempersembahkan persembahan joget baju putih ini adalah ahli-ahli belia Permata Hijau, Pusat Belia Daerah Temburong. Jadi alhamdulillah mungkin dapat dikongsikan berapa lama sudah menjadi penari ini? Selama ini batas pulang sudah jadi penari. Tapi kalau sekiranya mau mencuba untuk menari apa, mesti ada confidence and mesti ada kelembutan jala dalam tarian je. Sebenarnya ini adalah kali pertama saya mengikuti tarian tradisional dan baru je tahun ini lah baru mengikuti lah. Perasaannya macam ingin cuba mempelajari lagi tarian tradisional ini untuk meningkatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan lah tentang segala asal-usul tarian-tarian tradisional. Ya Auda, apa yang diharapkan dengan adanya pendekatan seumpama ini merupakan satu pengongsian yang perlu diketengahkan kepada generasi muda sebagai penyambung budaya tarian asli di negara ini. Apa yang diharapkan agar ramai lagi belia-belia khasnya penari-penari untuk menghidupkan semula tarian ini bagi memperkayakan khazanah seni tari asli Brunei. Ia juga bagi menarik perhatian pelancong-pelancong untuk menyaksikan tarian asli Brunei. Di samping menarik minat generasi baru untuk mengenali warisan tari Kelitani. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah itulah tadi pendekatan rakan setugas kita Siti Zawati mengenai tarian asli Melayu ya yang dikongsikan oleh beberapa orang belia mengenai dan juga memperkenalkan tarian Melayu asli Brunei ini ya. Dan kita juga cukup berbangga dan juga syabas kepada anak-anak muda ataupun para belia kita yang ada yang masih berminat di dalam tarian asli ini. Mudah-mudahan mereka dapat memperkenalkan lagi tarian asli ini terutama kepada para belia di luar sana, insyaAllah ya. Baiklah, dengan bahan itu setakat ini saja pertemuan kita menerusi rampai pagi dari daerah Temburong. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok membawakan perisian yang lain pula bersama dengan penyampai kita yang lain dan seterusnya saya serahkan kembali bersama dengan rakan kita Walimul dan juga Nur Hayatul. Silakan.